disimpan poster-poster kalian, jangan terlalu mepet spanduk, jangan terlalu mepet spanduk. Selain aksi long march, aksi protes lambannya langkah pemerintah menanggulangi kabut asap di Jambi juga ditunjukkan dalam bentuk pengumpulan atau penggalangan 1.000 tanda tangan untuk Presiden Joko Widodo. Ratusan warga dan mahasiswa tampak membubuhkan tanda tangannya di atas spanduk yang terbentang memanjang. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi hampir 3 bulan lamanya. Rencananya, spanduk yang dipenuhi tanda tangan warga Jambi ini akan dikirim langsung kepada Presiden RI Joko Widodo di Jakarta sebagai bentuk protes dan kemarahan warga Jambi yang sangat menderita karena kepungan kabut asap. Andil Antoni, Jambi TV.